Ya, oh ya teman-teman, jadi kali ini kita bakal main layangan lagi. Dan aku kemarin beli layangan SpongeBob dulu teman-teman. Bentar, tak ambil. Layangan bagus banget. Oh, layangannya. Kakak angkatin ke atas, Kak. Lihat terus. Lihat. Ini kalau ini seperti biasa layangannya ayah. Udah tak setting sendarannya ya teman-teman. Jadi itu suaranya nanti tuh wer banget. Ya, itu layangannya dinas tuh. Baru tuh. Dan aku juga kemarin beli ini di Jepara, teman-teman. Jepara. Iya tuh. Seragen. Oh iya, seragen. Kalau Jepara. Nih teman-teman. Jadi aku beli ini layangan lang ya. Huya! Mari kita layangannya coba. Dimas keren ya. Iya. SpongeBob-nya Dimas. Dim, tapi itu belum dicoba tes loh, Dim. Layangan 2D ya ini. Ya. Ini boleh, gini aja udah bisa terbang loh ini. Ini maksudnya gimana ya? Aku belum tahu ini. Oh ini deh, ada. Kakak-kakak ambilin anu gua, benangku, Kak. Bentar. Benangnya ayah yang besar ya. Yaudah ya, aku mau nyobain ini yuk. Ya sebentar. Iya, iya. Aku mau raket punya aku dulu. Iya, diraket dulu. Wes, ayah tak nyoba nerbangin layangan buatan ayah dulu ya. Oke, tak nyeteng bentar. Benangnya di mana kak yang ini? Wih tuh, wih deh. Wih kak, wih yuk, wih kak. Ini bobo pengiklan. Ini bobo mabur, apa? Enggak, ternyata selama ini kecurigaan. Kenapa, Len? Ayah itu layangannya gak gue sendiri. Musuh, kak. Pelan. Iya, mana? Oh, belum nonton videonya kan? Video yang apa? Ini lo, yang ini. Oh, yang itu? Iya. Aku jarang lihat HP. Oh. Ternyata ayah tuh enggak bikin sendiri. Coba kamu, apa tuh? Wahyu. Taruh bebas dulu. Ntar toh. Coba deh kamu, apa itu perhatiin. Mungkin enggak sih ayah buat layangan sebagus itu dan bisa terbang cuman waktu setengah hari. Iya. Pulang sekolah itu kan langsung jadi ya? Coba kamu ingatkan yang love. Yang love itu kita pulang sekolah aja belum selesai. Oh, ya. Masih masangin plastiknya ya ini ya? Iya, itu masa udah selesai cepet tuh. Kalau malam nggak mungkin, pasti gelap. Iya kak, apa kita interogasi ayah kak? Pakai ini. Misalkan ya, kamu jadi ayah. Ini layangannya taruh dulu. Kak, kamu ayah, kamu mau jujur gak? Ini layangannya buat kamu nggak? Ini kalau buat kamu. Ini buatannya ayah nggak? Kalau ayah bohong, nanti ini udah meluncur gitu. Bisa yuk. Oke. Kita apa itu pasang talinya sekalian aja. Benang, kok tali? Iya, benangnya. Bentar, Kak. Kamu di situ dulu aja. Oh iya. Udah bawa sini, Cim, cepet. Kan langsung pasang aja. Berarti punya aku yang kecil ya? Bentar, Kak. Bentar. Udah, yuk. Oke. Yuk, langsung aja kita tanya. Bawa itu bambu apa kejujuran? Bentar. Ini aku mau nata ini dulu, Kak. Itu masalah bambu kejujuran gampang itu kan? Ayo kan gampang toh? Oke kak. Pertama kita basa-basi dulu ya. Iya pertamanya kita kan tanyain. Ayo, bebas sih. Iya si bobo. Kayak gitu kan? Wah, tapi terlalu lentur. Aku siap. Tuh ada yang lagi nyeting kok terus ya. Targetin aja. Ya. Belum. Belum, saya ini kurang dikit kapinya ini. Ya, kalau kayak gitu mana bisa terbang sendiri ya? Enggak, ini kan lagi nyeting dulu. Harusnya dipetein ya? Ini condong ke depan gini loh. Harusnya ada yang dari. Oh, awas. Ayah itu. Iya, bentar itu taruh bentar ya. Oh, piye? Cek dulu. Santai. Ini loh. Kamu ngaku enggak? Apa? Ini namanya bambu kejujuran ya. Iya. Nah, terus? Jadi cara kerja bambu ini, kalau ada orang kejujur ini langsung cek. Ini bolong ya, tahu sendiri kan? Enggak, bentar. Ini layangannya siapa ya? Pegangin, Jim. Pegangin layangannya biar gak ditarik kabur. Ini ditilang. Heeh. Ayah mau ngaku enggak? Ini buatan ayah apa enggak? Soalnya ini ganjal. Ini buatan ayah. Bentar. Ini tuh ganjal banget. Kalau ayah kemarin buat love kan? Itu aja yang love sepele enggak bisa terbang. Heeh. Enggak bisa terbang, kita pulang sekolah aja itu belum jadi. Masa ini yang sebagus ini bisa terbang, masa anu langsung jadi? Pulang sekolah. Ayah jujur enggak? Ini langsung Ya, saya jujur ya. Ayah jujur. Aku juga lihat kok. Iya, lihat sini. Ke sini. Ayah jujur. Iya, ini memang buatan ayah. Oh, ini lo. Eh, Kak, awas bolong dewek. Enggak, ayah jujur ya. Nah, ini. Ya wes iki ayah layangan beli ya. Nah. Rasanya enggak mungkin ya. Bisa terbang. Ya gimana, Kak? Beli ngakunya buat. Ya pas malam-malam itu. Ya kan? Dim, ayah. Tapi buatnya kan aku
bilang buat kan sama di tim. Saya sama teman-teman kan udah bilang jangan bilang-bilang. Ya udah kalau ada ngaku. Oh, yang penting ayo udah ngaku ya. Jadi kita enggak penasaran lagi. Oh, gitu ya. Iya. Ya wes maaf ya. Oh, tapi teman-teman yang di itu yang di itu udah pada tahu kok. Oh iya. Udah mending kita terbangin bareng-bareng aja lah ya. Ya udah, heeh. Weh, benangku. Wah, kamu mesti kamu suntak gitu. Ya udah biar gitu aja ya, tak nyeting ini dulu bentar. Oke. Kebalik, Kak. Ini udah gini, tapi balik sendiri. Sini Dim, Kak. Kantung. Nah, SpongeBob-nya bawa sini. Oh, langsung terbang, Kak. Iya dong. Semudah itu, Kak. Gue punya aku. Hei, belum. Sini bawa sini aja, Dim. Aku mau ayu ya. Asik banget, teman-teman. Bawa sini, Dim. Wih. Lulululuh. Ah. Ini trobel. Trobel itu, Kak. Ntar. Ini beli atau buat sendiri ini? Ini beli, Kak, ya. Biasanya kalau beli lain, diantarin sama ayah. Gak tanya. Siapa tahu nanti kamu ngapus. Terus yang sana jauh. Jauh, ya. Bentar. Bob-bobnya. Udah, ya. Nah, ini udah. Ini pasti bisa terbang, ya. Langsung tarik. Nah. Nah. Wow. Enggak, Dim. Ini enggak jelas, teman-teman. Iya. Kak, lihat cara ayah nih sendiri. Hey. Oh no. Awas ya. Ntar anginnya nggak ada ya. Aduh. Ah. Gagal. Lepas. Bentar. Kok nggak bisa terbang ya? Nggak mau ngangkat. Alhamdulillah bisa terbang semua teman-teman. Si SpongeBob, si panda buatan ayah, sama elang. Us. Ganteng, Dim. Untungnya nggak jatuh di jalan. Jadi masih awan. Masih aman kok masih awan. Tapi gol tepat sasaran. Wah, punya kakak ucol katanya putus. Mana punya kakak Adit? Oh, itu. Kok mesti kok punya kakak Adit? Lihat kakak Adit pakai burung nggak mesti. Ini kenapa ya kok tadi mencong-mencong? Makasih lo ya. Bahaya. Kayaknya udah dapat teman-teman. Wah, tadi di atas lanu apa itu? Digesek. Oh, geser sama siapa, Kak? Hah? Geser sama siapa? Ya nggak tahu tadi lo. Yang layangannya, ya kalau geser ya berarti yang dekat sama punya aku sih, Jim. Oh. Ini lo, patah. Ini. Ya punya aku. Ini kayak gini. Oh, digesek ini. Kak, udah Kak, kalau ini Kak. Kayak bekas api. Oh, iya kalau ini. Digesek toh. Iya, Kak. Ini lo, tadi nyangkut sampai kayak gini. Coba Kak lihat. Ini, ayo dual Kak. Tak. Ini tapi di lem bisa kok. Ya bentar. Ya udah, tak bawa naik sana dulu, Tim. Itu harus dijahit kan itu di benang. Iya, sana kamu lanjutin main dulu aja lah. Oke.
bobotnya udah bisa naik. Ya teman-teman bisa naik ke puncak gunung. Wow, tapi itu yang SpongeBob-nya tuh kok terlalu lentur ya. Soalnya bahannya dari fiber, tapi fibernya yang kecil banget, nggak dari bambu. Tapi ya nggak apa-apa sih yang bisa, yang penting bisa terbang kok yang bisa. Oh, buatan ayah ini loh, keren. Oh, iya ya. Sekali naik nggak mau turun dia, jadi nanti ayah rencananya mau nginep di sini ya kak ya? Iya. Bilangin nanti ayah nggak pulang. Nah, kalau ayah nggak pulang, kita nggak pulang. Oh, ngono ya? Oh iya, berarti pulang. Kita pulang agak sore gitu, soalnya mumpung layangannya ayah ini bisa naik gitu. Yaudah kak, itu di mobil tadi ada lem. Oh iya bentar. Kamu lem dulu aja. Nginep bentar teman-teman. Dimas itu layangannya loh lucu, kayak Dimasnya. Coba Dim, kamu kayak itu Dim, SpongeBob Dim. Oh gitu ya. Tapi lucu Dim. Iya ini memang seperti Dim, ayah. Besok dikasih suara Dim. Jadi suaranya tuh gini. Iya dikasih sound. Iya enggak. Kasarku dikasih suara. Yang merah itu teh. Gitu toh. Oke, itu sambil nunggu Kak Adit. Ya udah kita nyantai dulu di sini. Layangan itu kalau udah terbang ya udah diemin aja. Bentar, ya, ini anginnya habis toh. Masih. Sini aja sama ayah ini loh, dipegangin terus aja. Udah, hop sini aja kamu. Anteng. Oke, teman-teman, kita anteng dulu. Kita menikmati layangan sambil nunggu punyanya Kak Adit. Wes, senak pas main ngene iki to, mbok ngene-ngene ke Siti. Siti tok ngene iki tok. Weh, lho. Ya, lho paham ora? Angin-angin tok. Ngene iki tok tapi ora usah mbok olor. Wes, Jal. Lah, carane ngono. Ngomong ya dhewe. Lah, ya to. Naik sendiri. Lah, iya, layangan kok di anak tuh harus ikut anu, orang tua. Iya, harus nurut, iya. Lu ikut. Kan enggak ada orang tua itu ngajarin salah kan. Itu aja ayah kemarin apa bohong sama kamu, bukan maksud ayah bohong, itu teman-teman udah tahu maksudnya, biar seru aja. Oh gitu iya. Loh biar kamu tuh heran, masa ayah iso nggawe kaya ngono. Iya, yang penting bisa cul tangan dong. Ya iya, ini punya ayah malah nggak bisa cul tangan ini. Oh, mulai punya aku bisa cul tangan. Mulai habis anginnya turun, punya aku ini udah naik. Oh itu kalau punyanya ayah ini, kalau dia karakternya di bawah ketinggian berapa MDPL gitu, dia muntang-manting, Dim. Oh, tapi kalau udah di atas, dia anteng. Biarin. Ini udah tak biarin. Tarik dikit-dikit, Nek. Kayak gitu kan parah itu namanya. Nek, parah. Biarin. Duh, gawat. Ini angin udah mulai habis, teman-teman. Mungkin mau balik arah ini. Aduh, jadi sebelum anginnya yang balik arah, kita harus putar arah. Tuh, ya. Yang penting nggak kemana-mana. Udah jadi, ya lagi. Aman. Tapi ini udah habis anginnya, Kak. Masa? Iya loh, ini turun semua ini loh. Ya, katanya punya ayah anteng, nggak beli. Nggak, itu tadi di atas. Udah habis sekarang anginnya. Tuh, mulai ada angin lagi. Bentar, tak terbang lagi ya. Aku baru lihat ini, bagus bentar, Rok. Lo malah ada angin lagi, Dim ya? Iya. Lo kan jengkelin tuh ini. Wis diolor ada angin. Ya udahlah, ikut angin aja. Nih cara nyantai untuk mengolor layangan. Hehehe. Aman, Dim. Kan kita punya tekniknya, Dim. Iya ya. Oh, itu kan bisa kan, Kak? Iya, ya, aman ya. Wah, anginnya udah habis, oh. Oh, iya nih. Aduh. Ya, saya tahu nggak sih ya. Apa? Kita main layangan tuh nggak pernah gini loh ya. Oh iya, jarang ini duduk manis, layangannya terbang. Berputar. Gitu. Yang ada kita yang lari-larian. Tapi ngomong-ngomong ini kita udah, kok Kak Adit baru naik. Oh iya, ya, ini aku. Wah, tinggal. Oh, ini punya ayah udah nyampe. Ayo Dim, lomba. Kalau bisa layangannya jangan nyentuh tanah, tapi langsung nanti ke nyampe sini, oke? Okay? Ya menang punya Dimas dia deket toh. Ya coba enggak masalah bisa. Waduh. Wah, talinya. Benangnya. Ini lo kayak ayah gini lo. Wah. Sudah ya, lama ya, coba. Bisa enggak langsung nyampe sini? Ya.
Ayo, langsung nyala. Sama punya aku juga, yuk. Ayo, ayo, coba nggak usah nyantuh tanah ya. Uya. Aduh, punya aku. Punya aku. Lampu menderet. Aduh, punya aku. Aduh, punya aku. Aduh, nyantuh tanah, nyantuh tanah. Nyantuh tanah, Dimas kalah. Dimas kalah. Dimas kalah. Uya, uya, uya. Ternyata ayah yang menang. Ayo, uya. Ayo, nyantuh tanah. Sama aja. Ayo, paling dulu ke aku deh ya. Wah, benangnya. Ah, udah aja ya. Ya, ternyata asik. Anginnya udah habis, ayah. Santai. Udah. Punya lo sampai capek. Sampai turut, Dik. Ini bener ya, mau aku eksekusi. Oh ya, eksekusi. Dim, kesimpulannya layangan buatan ayah memang bisa terbang. Buatan ayah. Mana tadi, Dim? Sering kejuin ya. Gak tahu kak. Apa teman-teman layangan ayah terbangnya oke, okay. Bener. Lu. Karma. Apakah ini sebuah karma? Karma. Ya udah teman-teman, ini udah sore banget dan ini benangnya masih kayak gini kan. Betul. Dan ternyata layangannya Dimas ini udah bisa terbang, Dim ya? Iya udah, alhamdulillah. Punya kak Adit. Aman. Tadi benangnya putus karena belum berarti ya, karena yeah. Tadi ada layangan yang anu kan? Iya, yeah. Tadi ada layangan lain kan pengen diunggulin, nah itu kan malah kegesek teman-teman. Oh, ya udah, berarti intinya baru kali ini kita lolos. Alhamdulillah. Dan bisa nyantai bertiga. Ya udah Dim, yuk kita udah dulu aja yuk. Oke. Okay. Ini udah sore banget, ini kita belum nyelesain ini loh, jangan dianu dulu ya. Wah, iya ya. Oke, okay, ya udah. Teman-teman terima kasih udah ngikutin Didi main layangan ya. Wah, ternyata seru banget. Terima kasih banget. Buat teman semua. Dan kita bisa duduk bertiga, wah. Ini tangannya ayah sampai kena semua, ini ayah harusnya pakai kaos kaki ini. Kaos tangan. Oh, kaos tangan. Tak kira pakai kaos kaki. Ini harus pakai baju. Tak kira ini harus pakai sepatu ini tangannya. Oh. Yaudah teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Dadah. Dadah.